Oke teman-teman, begitu banyak orang yang mencintai dan rela menghabiskan uangnya sampai jutaan rupiah, bahkan puluhan juta teman-teman, hanya untuk mempunyai atau memiliki yang namanya ikan koi langka. Seperti di daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Bulukumba, Desa Bontominasa, pemuda ini rela menghabiskan uangnya sampai jutaan rupiah hanya ingin memiliki puluhan jenis ikan koi langka, teman-teman, yang harganya sangat menguras isi dompet. Ikan koi ini, teman-teman, banyak orang yang tidak memakannya atau mengkonsumsinya, tetapi dia rela menghabiskan uangnya hanya untuk memeliharanya di kolam-kolam di dalam rumah atau di samping rumah, teman-teman. Karena banyak orang yang meyakini loh, teman-teman, katanya kalau ikan koi itu bisa menyembuhkan penyakit stres, menghilangkan rasa capek, apalagi pulang dari kerja, teman-teman, seperti kantor dan lain-lain. Kalau ikan koinya katanya dilihat, teman-teman. Dan apakah teman-teman berminat mempunyai atau memiliki ikan koi walaupun menguras isi dompet lo, teman-teman? Jadi kalau teman-teman ingin mempunyai jenis ikan koi seperti ini, silahkan aja komen di video ini, teman-teman. Senti.